Hai anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang tema 3, subtema 1, PB 1. Nah, hari ini kita memasuki tema 3 karena kita sudah melakukan ujian akhir tema ya, tema 2 kemarin. Ibu lihat nilainya bagus-bagus semua, ibu senang lihat hasilnya, berarti anak ibu semuanya udah semangat ya belajarnya dan mengerti apa materinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bu harap anak ibu dapat memahami tentang musyawarah, kemudian dapat mengetahui apa itu sikap dalam musyawarah dan mengartikan apa itu musyawarah, serta anak ibu dapat memahami bentuk-bentuk musyawarah. Musyawarah. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon di hutan tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Kegiatan penebangan liar tidak memperdulikan batas maksimal pohon yang ditebang dan membuat pohon hutan gundul. Akibatnya hutan tidak dapat menyerap air sehingga mudah terjadi banjir. Nah, selain banjir itu juga bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian, para pelaku penebangan liar biasanya tidak meminta izin pemerintah untuk melakukan penebangan. Masyarakat berani mengajak para pelaku penebang liar untuk bermusyawarah agar penebangan liar dihentikan. Musyawarah adalah... Nah, ini pengertian dari musyawarah itu sendiri. Musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. Musyawarah itu juga bisa disebut seperti berdiskusi atau berembuk. Nah, tapi dia mengatasi suatu masalah sehingga permasalahan yang dibahas dalam diskusi tersebut yang dibicarakan bersama-sama itu bisa menemukan keputusan dalam penyelesaiannya. Jadi musyawarah itu membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. Adapun musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan yang bulat yang dilaksanakan bersama. Nah, biasanya pengambilan suaranya itu pasti sudah disepakati oleh setiap orang yang ada di sana yang mengikuti perundingan tersebut. Kegiatan musyawarah dilakukan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Musyawarah termasuk ciri demokrasi dan tercermin pada sila keempat pada Pancasila. Pendapat para peserta dalam masyarakat suara dapat berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesempatan yang telah diambil, maka kesempatan itu bukan lagi milik pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan akhir harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, ini contoh gambarnya. Kita anggap saja mereka sedang membahas sesuatu. Di sini terdapat beberapa orang. Nah, orang-orang ini sedang membahas suatu permasalahan, di mana mereka ingin menemukan titik temu atau keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga mereka berunding atau melakukan yang namanya musyawarah agar menemukan keputusan yang dapat dijalani bersama. Kemudian sikap dalam bermusyawarah. Sebelumnya, anak ibu telah mengetahui sikap yang dapat diambil untuk menekan jumlah sampah plastik adalah dengan 3R. Kemudian, sikap tersebut merupakan wujud kepedulian atau perhatian manusia terhadap alam dan lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia juga harus memperhatikan sikap dan perilaku dalam masyarakat. Contohnya, sikap dalam bermusyawarah. Ketika kita melakukan musyawarah atau bermusyawarah, semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu berhak untuk berbicara dan boleh berbeda pendapat. Namun, pendapat harus disampaikan dengan baik. Angkatlah tangan sebelum berpendapat, gunakan bahasa yang santun dalam menyampaikan pendapat tersebut, dan sebaiknya tidak memotong ketika teman sedang menyampaikan pendapat. Dan setiap peserta musyawarah seharusnya menghormati pendapat orang lain. Hasil akhir dari musyawarah telah menjadi suatu keputusan
yang harus diterima oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah tersebut. Pemilihan ketua kelas termasuk bentuk musyawarah di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat, musyawarah dilakukan untuk menentukan kepala desa, menentukan acara peringatan HUT kemerdekaan Indonesia, dan banyak lagi. Nah, ini contohnya. Ini ibu beri contoh seperti pemilihan kepala desa ya, jika di kampung atau di desa. Nah, ini tugas anak ibu, ada dua tugas. Tugas yang pertama, kerjakan buku tema 3, halaman 17, nomor 1-3. Bacalah, ayo berdiskusi, halaman 15 sampai dengan 16. Nah, kemudian tulislah tugas duanya, soal dan jawaban yang sudah ibu siapkan. Tuliskan 3 contoh kegiatan musyawarah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Lalu, tuliskan sikap yang baik dalam musyawarah. Nah, buku yang sudah dipinjamkan jangan dicoret-coret ya anak ibu ya. Oke. Sekian dan terima kasih dari ibu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ya. Dikerjakan dengan baik dan teliti.